Ini sendiri gambarnya ini apa, Mas? Ini kan temanya kan Pak Ganjar membayangkan bahwa selamat datang di ibu kota Nusantara. IKN gitu? Iya, IKN. Jadi bayangkan saya bahwa nanti ketika Pak Ganjar jadi presiden, IKN itu bisa jadi beliau yang mempersilakan. Idenya sendiri, apakah Jenen juga melihat dinamika politik terkait IKN ini juga? Lebih ke ini ya, karena kan IKN itu masa depan ibu kota negara Nusantara yang akan datang. Jadi, makanya saya pikir bahwa presiden di depan Jawa Pak Ganjar ini itu sebagai penerus Pak Jokowi yang punya tanggung jawab untuk menjadikan IKN ini jadi real, dan mudah-mudahan di masa kemudian beliau IKN pun sudah selesai dan rakyat Indonesia bisa melihat ibu kota Nusantara sedemikian rupa bagaimana bayangan di angan-angan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Intinya di bawah Pak Ganjar ini sebagai presiden yang sudah IKN sudah jadi dan mempersilakan rakyat Indonesia untuk menikmati. Kau sinten? Kalau Pak Edi S, Edi Lukis, Pak Edi Sudarno. Pak, kalau untuk ini sendiri konsepnya apa, Pak? Lukisannya ini? Lukisan pesan buat Pak Ganjar yang berjudul tentang eling lan paspodo. Eling kan Gusti Allah, paspodo karena kanan kiri, yang artinya menyalankan sebagai presiden itu memang harus eling lan paspodo. Di sini ada gambar catur yang intinya politik bisa jatuh, bisa berdiri, bisa kalah, bisa menang. Di sini Ganjar didampingi oleh Semar untuk berjalan menuju kemenangan. Artinya harus eling lan paspodo itu. Jadi lukisan kesan buat Mas Ganjar. Kalau mau duet jangan khawatir, mic-nya 10 juga ada Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, ini secara kita kan berhubungan dengan beberapa komunitas. Salah satunya yang kemarin beberapa hari yang lalu memang dari komunitas pelukis realis Solo Raya ini mengadakan event untuk melukis wajah-wajah Pak Ganjar. Ekspresi Pak Ganjar itu seperti apa? Dan yang pasti ekspresi Ganjar ini adalah ekspresi wajah kemenangan untuk menuju kursi Istana Kepresidenan RI ke-8. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa semuanya ini dari peralatan, dari kanvas, dari kuah, dari cat, semuanya itu adalah pure dari para pelukis sendiri. Kita cuma memfasilitasi aja agar semua masyarakat juga tahu hal-hal ini bisa bergerak
rencana kita se-Solo Raya nanti semuanya bisa bisa kita adakan hal-hal seperti ini dalam bentuk wujud mungkin akan lain dalam seperti ini. Mungkin kita nggak hanya ngumpulin komunitas pelukis, tapi komunitas-komunitas yang lain nanti akan bersinambungan. Ada berapa pelukis Pak ini sendiri? Kalau ini memang sebenarnya yang mau ikut serta itu banyak sekali. Cuman karena ketersediaan tempat dan waktu, kita cuma batasi 50 orang. Lah nantinya hasil karya ini sendiri mungkin mau dikirim ke beliaunya atau mungkin seperti apa Pak? Ini nanti kita akan pamerkan lah ya, kita akan serahkan. Kayak kita emang nggak dijual, cuman memang dalam bentuk ini ada laporan untuk nanti ekspresiasi wajah Pak Ganjar seperti apa, nanti sampai juga ke Pak Ganjar seperti ini. Dan ya, kalau kemungkinan ada yang minat pun bisa kita sampaikan ke pelukis langsung. Siap. Harapannya Pak terakhir Bu. Harapan saya dengan adanya komunitas pelukis realis Ganjar ini semuanya bisa menggema, semuanya bisa juga ikut meramaikan dunia perpolitikan kita, yang dan yang pasti semuanya bisa nular ikut ke pilihan kita sama Ganjar, karena kita sering branding canvassing itu menggelorakan daripada Pak Ganjar itu sendiri. Dan yang diharapkan seperti saya dulu pernah utarakan itu adalah pencapaiannya adalah 80% untuk suara Ganjar di Solo Raya. Ini para pelukis sendiri memang mengarah memberikan dukungan ya Pak? Mari dukungan. Hari ini juga deklarasi dukungan pelukis di Solo Raya aliran realis untuk dukung Pak Ganjar secara mutlak. Ya.